Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam damai sejahtera untuk setiap kita. Malam hari ini saudara, sebelum kita beristirahat, sebelum kita tidur, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya, saudara. Biarlah setiap firman yang telah kita dengar menguatkan kita, meneguhkan kita, membuat kita terus memandang kepada Kristus Yesus Tuhan. Tidak menyerah, tetap setia di dalam Dia yang setia memelihara kita, saudara. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Malam hari ini Tuhan, kembali kami datang kepada-Mu. Kami datang dengan segala apa adanya kami. Kami mengucap syukur untuk hari yang boleh kami lewati hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Bukan hebat, bukan kuat kami, melainkan anugerah-Mu dan pertolongan-Mu Roh Kudus. Bapa, malam hari ini kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu. Firman-Mu yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami, bahwa Engkau adalah Tuhan, Elohim kami yang menyertai kami kemanapun kami pergi. Engkau meneguhkan kami supaya kami tidak takut, tidak bimbang, sebab Engkau adalah Tuhan kami yang menolong kami, yang memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, biarlah kami terus diingatkan supaya kami tidak jemu-jemu berbuat baik, karena firman-Mu katakan apabila sudah datang waktunya, kami akan menuai jika kami tidak menjadi lemah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terus dorong kami Roh Kudus, terus tolong kami melakukan perbuatan baik yang Engkau mau kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan. Dengan sepenuh hati kami percaya Engkau yang memulai pekerjaan yang baik di antara kami akan terus meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tidak membiarkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Seperti firman-Mu katakan Tuhan, biarlah kami boleh terus berjaga-jaga, biarlah kami terus boleh berdiri dengan teguh di dalam iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Mu mengenai hidup kami, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Engkau memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perkatakan, kami percaya Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Siapapun mereka Bapa, mereka yang sekarang dengan sungguh-sungguh datang di hadapan-Mu. Di waktu mereka mendengarkan suara ini, di waktu mereka menonton video ini Tuhan, hamba percaya Engkau adalah Tuhan yang bekerja mengatasi ruang dan waktu. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil, bagi-Mu tidak ada yang terlalu sukar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau menyatakan pribadi-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja dengan ajaib dalam hidup mereka. Biarlah Engkau menjamah mereka, menyentuh mereka dengan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan. Ruangan di mana mereka berada ada atmosfer sorgawi, dilimpahkan damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba memohon Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, berikan mereka kekuatan baru Tuhan. Berikan mereka pengurapan yang baru. Bawa mereka untuk semakin dekat dengan Engkau. Bawa mereka untuk semakin mengenal Engkau Tuhan. Mengenal Engkau dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap hari Tuhan, hati mereka selalu rindu untuk mencari wajah-Mu. Haus dan lapar akan kebenaran-Mu Tuhan. Memandang kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi mereka dengan kasih yang kekal. Anugerah-Mu besar atas hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap mereka yang menghadapi masalah kesulitan hari-hari ini Tuhan. Apapun masalah mereka, hamba percaya Engkaulah Tuhan yang setia. Nyatakan pertolongan-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Pegang mereka dengan tangan kanan-Mu yang perkasa dan bawa mereka alami kemenangan yang daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam hidup mereka Tuhan. Biarlah orang-orang melihat bahwa orang-orang yang mengandalkan Engkau, yang menyembah Engkau, mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah-Mu dilimpahkan atas hidup mereka Tuhan. Bagi mereka yang sakit, memperkatakan setiap sakit penyakit di tubuh mereka, perintahkan pergi dan keluar di dalam nama Yesus Tuhan. Darah Yesus yang berkuasa menyucikan, menguduskan. Mereka menerima anugerah pengampunan yang sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mengalir kesembuhan yang daripada Tuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Mereka menjadi sembuh, mereka sehat, mereka utuh di dalam kasih karunia-Mu yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, mau berdoa secara khusus untuk setiap pernikahan, setiap rumah tangga yang sedang menghadapi masalah-masalah hari-hari ini. Konflik, bentrok, dikhianati, dikecewakan, disakiti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang peduli. Engkau Tuhan yang rindu setiap rumah tangga, setiap pernikahan dipulihkan dan diberkati. Mari Tuhan, Kau menjamah setiap hati para suami, Kau menjamah setiap hati para istri Tuhan. Biarlah terjadi saling menerima, saling memaafkan, saling mengampuni. Pemulihan daripada Engkau mengalir atas setiap hati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah-Mu dilimpahkan atas hidup mereka Tuhan.
Rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Rumah tangga mereka alami damai sejahtera harmonis di dalam anugerah-Mu yang besar. Diberkatilah setiap anak-anak mereka Tuhan, bertumbuh sempurna, sehat, dilindungi, disediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa, bahwa Engkau setia, Engkau mendengar doa kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami akan berbaring tidur, kami akan beristirahat. Anugerahkan kami tidur yang nyenyak, anugerahkan kami tidur yang baik Tuhan. Bangunkan kami pagi besok dengan kesehatan dan kekuatan daripada Engkau Tuhan. Nerima rahmat dan kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami mengucap syukur Tuhan, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudaraku, kita sudah berdoa, saudara. Ingatlah, saudara, seperti apapun keadaan kita hari-hari ini, Tuhan Yesus setia. Jangan menyerah, saudaraku. Jangan putus asa. Dia menyertai setiap kita. Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap letakkan pengharapan kita di dalam Dia. Saya ucapkan selamat malam saudara, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.